Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jaran-dalat, segeralah datang orang itu dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, apakah kita sungguh-sungguh mengenal hati gembala baik kita? Ketidaktahuan kita akan arti gembala pada zamannya mengaburkan arti penting Yesus sebagai gembala baik kita. Pada zaman Alkitab, para gembala yang baik akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi kawanan domba mereka. Kehidupan keluarga mereka bergantung pada semangat pengorbanan, ketekunan, ketergantungan, dan keberanian mereka. Mereka memadukan kelembutan dengan ketegasan saat mereka mengajar domba-domba mereka untuk mematuhi perintah mereka. Bahkan memanggil mereka dengan nama mereka sehingga mereka akan merespon suara gembala secara personal. Para gembala melindungi kawanan domba mereka dari pemangsa dan kondisi musim yang berbeda-beda, menimba air di musim panas, melindungi mereka di malam hari atau musim dingin, meyakinkan mereka dengan suara yang tenang, menghitung domba-domba mereka setiap hari untuk memastikan tidak ada yang tersesat, dan memeriksa kesehatan mereka secara teratur. Saudara-saudari, dapatkah kita mengenali hati Yesus dalam gambaran ini? Marilah kita renungkan hati gembala baik yang memanggil nama kita, melindungi kita, memperhatikan kita, memuaskan dahaga kita, terus memperhatikan kita dan mengorbankan nyawanya bagi kita. Saudara-saudari, Yesus telah mengutus para rasul untuk mengajar, memberitakan Injil, mengusir setan, dan menyembuhkan penyakit. Ia mengetahui antusiasme dan juga kekecewaan mereka sekembalinya mereka. Dia mengumpulkan mereka bersama dan mendengarkan mereka berbagi cerita tentang petualangan mereka, kegembiraan mereka atas mujizat, kebingungan mereka atas kegagalan mereka untuk mengusir setan atau menyembuhkan penyakit. Dia bersuka cita bersama mereka atas pengikut-pengikut baru untuk kerajaannya. Dia mengetahui hati mereka dan kebutuhan mereka untuk menyegarkan diri. Dia mengundang mereka untuk menghabiskan waktu bersamanya, sumber dan air dari semua kesibukan mereka. Saudara-saudari, peristirahatan para rasul hanya berlangsung sebentar ketika orang banyak berseru kepada hati Yesus yang penuh belas kasihan. Ia tidak dapat mengusir mereka. Keberadaannya sebagai anak Bapa adalah untuk orang lain. Jika ada harapan bahwa salah satu dari mereka akan mendapatkan kehidupan baru di dalam Tuhan, ia akan membuka tangannya. Para rasul pasti menggerutu saat memikirkan untuk keluar dari zona nyaman mereka sekali lagi. Tetapi Tuhan memanggil mereka dengan teladannya. Saudara-saudari, dapatkah kita mendengar suara gembala yang baik yang memanggil kita untuk menjadi bagi yang lain? Itu adalah suara yang lembut dan penuh kasih. Mungkin suara itu hampir tidak terdengar di tengah-tengah kekacauan kehidupan sehari-hari, di mana kita merindukan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati.